Kamu mungkin sudah tahu bahwa beberapa hewan yang hidup di laut memiliki ukuran yang luar biasa besar. Contohnya tentu paus biru, hewan terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga sepanjang 32 meter dan berat 200 ton. Sementara gelar ikan terbesar dipegang oleh hiu paus, yang panjang maksimalnya sekitar 10 meter. Tapi bagaimana dengan ikan yang hidup di air tawar? Meski tidak sebesar ikan laut, ukuran mereka pun bisa membuat kita cukup bergidik. Ini dia 5 ikan terbesar air tawar yang pernah tertangkap. Yang pertama, giant catfish. Mekong giant catfish atau lele raksasa Sungai Mekong adalah spesies ikan lele terbesar di dunia. Pada tahun 2005, Mekong giant catfish pernah masuk daftar pertama ikan air tawar terbesar di dunia versi Guinness World Record. Ikan ini terbilang cepat tumbuh besar. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, seekor Mekong giant catfish dapat tumbuh hingga ukuran berat 150-200 kg. Lele raksasa Sungai Mekong terbesar yang pernah tertangkap memiliki panjang 2,7 meter dan berat 293 kg. Lokasi penangkapan ikan lele betina tersebut ada di utara Thailand. Hingga saat ini belum ada Mekong giant catfish lainnya yang tertangkap dengan ukuran lebih besar dari ini. Yang kedua, alligator gar. Alligator gar adalah salah satu keturunan ikan purba. Ikan jenis ini dikenal juga sebagai ikan primitif atau fosil hidup. Mengingat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh ikan ini hampir mirip dengan nenek moyangnya pada 100 juta tahun silam. Alligator gar sendiri termasuk ikan predator raksasa yang kerap menjadi incaran para kolektor ikan hias. Ukuran ikan alligator gar terbesar yang pernah tertangkap mencapai sekitar 2,5 meter dengan bobot hampir 100 kg. Meskipun dikenal sebagai predator aktif, namun para kolektor sendiri kerap mengincar ikan jenis ini karena keunikannya. Bentuk fisiknya yang unik serta ukurannya yang besar memang membuat ikan ini cukup diminati. Yang ketiga, Arapaima. Ikan Arapaima yang rata-rata memiliki berat lebih dari 2 meter dengan berat lebih dari 100 kg. Bahkan yang lebih mengejutkan pernah tercatat seekor ikan Arapaima dengan berat lebih dari 200 kg serta panjang tubuh lebih dari 4,5 meter. Walaupun begitu, data rekaman Arapaima terbesar dunia tersebut dicatat sudah ratusan tahun silam, yakni pertengahan abad 18. Saat ini, belum pernah lagi ditemui Arapaima yang berukuran lebih dari 2,5 meter di alam bebas.